IPA, sel. 1. Teori tentang sel. Isma sel berasal dari kata cellula yang dari bahasa Latin yang berarti ruang kosong. Susunan atau bentuk sel pertama kali dilihat oleh Robert Hooke 1635 sampai 1703. Dengan menggunakan mikroskop sederhana. Sel yang dilihat berupa sel mati. Berasal dari sel gabus kering dari kulit pohon ek dan terlihat seperti kotak-kotak kosong. Pengenian sel berkembang sejalan dengan ditemukannya mikroskop oleh Antonio van Leeuwenhoek 1632 sampai 1723. Beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori sel yaitu sebagai berikut. A. Felix Durjadin 1825. Semula menyebut sel hewan sebagai sarkode, mengemukakan bahwa bagian sel yang terpenting adalah cairan di dalam sel yang kemudian disebut protoplasma. B. Johannes Purkinje 1787 sampai 1869 menyebutkan bahwa cairan di dalam sel hidup yang merupakan bahan embrional di dalam telur disebut protoplasma. C. Robert Brown 1831 menemukan struktur inti sel atau nukleus sebagai struktur penting dari sel hidup. D. Matthias Jacob Schleiden atau ahli botani dan Swan atau ahli zoologi dari Jerman. Pada tahun 1939 menyatakan bahwa semua organisme tersusun dari bagian penting yang disebut sel. E. Rudolf Virchow 1855 menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan pertumbuhan makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel hidup. Semua sel berasal dari sel juga atau omnicellu atau acellulae. F. Max Kultze 1825 sampai 1874 mengatakan bahwa sel adalah massa protoplasma yang mengandung nukleus. Sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan.